Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Jadi kali ini kita bakalan buat lagi baju Zeveto ya guys ya, di Zeveto Studio. Dan buatnya itu di HP karena gak punya PC atau laptop. Oke, jadi sekarang kita bakalan buat baju yang ini ya guys ya. Nih yang ini, dan kita klik aja langsung. Oke, kita tunggu loadingnya. Alhamdulillah nggak lama, jadi cepat ya guys ya videonya. Oke, dan ini tampilannya kita bisa lihat, dan kita langsung unduh template aja karena gua udah unduh ya tadi ya guys ya. Belum, pokoknya ya udah download aja dulu pokoknya, dan langsung aja ke video pembuatan atau pengeditannya ya guys ya. Oke guys, jadi kita udah selesai ngeditnya. Aduh, ada tukang tahu bulat lagi. Oke lah, lanjut aja lah, bodo amat. Oke, jadi kita udah yang ngeditnya tadi, kita langsung unggah aja filenya yang tadi udah diedit atau udah di kita buat ya bajunya. Kita upload aja ke sini. Oke, yang mana ya? Yang ini nih. Dan tara, nggak bagus ya guys ya. Sedih becok, aduh gak bagus-bagus gua. Mungkin harus pakai apa gitu ya ngeditnya ya guys, biar lebih bagus. Soalnya menurut gue ini kurang bagus, tapi gak tahu menurut kalian ini bagus atau enggak. Oh iya ya, untuk pemakaian baju ini mungkin pakai celana lagi ya guys ya, karena terlalu seksi, gak baik juga gitu ya guys ya. Dan langsung aja klik OK ya guys ya, karena udah diunduh. Nah, klik OK. Kita tunggu. Nah, oke, kita kasih nama apa guys? Kita kasih nama tadi itu ada sebenarnya di tengah itu gambar orang berjilbab ya guys ya. Mungkin jadi hijab dress aja lah, cobalah. Apa hijab dress itu apa sih artinya? Dress itu apa sih? Gimana sih yang kayak gitu, tapi nggak tahu lah, pokoknya itulah guys ya. Ini kita tambah di sini hijab. Oke. Go, terus female, terus dress. Ini itu biar ketemunya cepat gitu ya guys ya, kata kunci buat baju kalian yang cocok untuk baju kalian itu kata kuncinya apa aja gitu. Oke, nah ini untuk zone. Nah, untuk kalian yang mau bertanya misalnya, bang gimana caranya buatnya atau ininya apa cara buat bajunya, yang editnya gimana, ada di video sebelumnya, kalian tinggal cari aja dan tonton ya guys ya, jangan di skip biar bisa gitu guys ya. Oke, udah ya, udah ya guys ya, bagus gak nih, lumayan lah ya. Oke, jadi udah ya guys ya, kita isi 4 zoom aja lah ya, karena lumayan bagus juga ya guys ya. Kalau kalian yang mau beli beli, kalau yang enggak ya enggak apa-apa ya guys ya. Kita di sini sharing aja dan belajar bersama buat bikin bajunya gitu guys ya. Oke, kita kirim aja untuk ditinjau. Oke, kita centang aja, aku telah meninjau pedomannya, kirim untuk ditinjau. Setelah dikirim, oke udah dikirim ya guys ya. Kita lihat. Kita lihat item gue itu udah banyak banget lihat, dan alhamdulillah ada yang disetujui dan ada yang enggak. Kebanyakannya sih disetujui, yang tidak disetujui cuman 2 ya guys ya, 2 kalau nggak salah cuman 2, dan totalnya itu ada 25 item karena gue itu bosan gitu ya guys ya, buat baju aja lah daripada diem ya guys ya, semoga aja ada yang beli gitu.
Oke, nah di sini itu ada ya guys ya, telah dikirim. Nah, yang ini. Jadi masih ditinjau buat kalian yang mungkin setelah dikirim atau submitted. Ya guys ya, bahasa Inggrisnya enggak tahu lah, pokoknya itu tandanya itu sedang ditinjau atau udah dikirim dan sedang ditinjau gitu oleh tim Zevetonya. Kalian tinggal tunggu aja. Dan kalau udah disetujui, nah di sininya itu disetujui gini itu guys. Jadi itu tandanya udah dipublish di game Zevetonya dan kalian bisa beli atau kalian share ke teman-teman kayak agar teman-teman kalian juga beli gitu guys, bajunya lumayan buat kalian jajan gitu. Tapi enggak langsung dapat duit gitu, harus ngumpulin dulu ya guys ya. Dan mungkin video kali ini segini aja ya guys ya, semoga menghibur kalian dan jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini ke depan.